Halo, selamat jumpa lagi. Kali ini saya mau makan ayam geprek. Ayam geprek ini saya beli 5 set. Gak tahu habis apa enggak. Saya coba 2 porsi dulunya. Pakai nasi dari rumah makannya. Pakai 2. Ini saya beli dadanya 3, pahanya 2, semua geprek pakai nasi. Saya minum dulu ya, biar nggak mules. Oke, kita berdoa dulu. Amin, puji Tuhan. Yuk kita langsung santap aja. Kita ambil ayam geprek dada halusnya dulu. Kasih sambelnya. Wah, sambelnya mawur. Sambel gebreknya, sambel mentah, rawit merah dan hijau. Mungkin hanya dikasih garam dikit barangkali, bawang mungkin, saya nggak tahu resepnya. Kasih minyak sedikit lah untuk melemaskan cabenya. Jadi ini cabai mentah yang diulek kasar. Pakai coklat. Cobek ini buatan daerah saya, tapi saya belinya online karena males keluar rumah. Jadi lor, kalau makan saya mungkin nggak bisa banyak, nggak bisa seperti orang-orang yang masih muda itu ya. Jadi nanti kalau nggak habis ya buat nanti malam. Ini saya makan siang jam berapa ya? Jam 12 persis. Ini saya nggak di endorse. Ini saya susunya beli. Susu lihat di tempat ini yang jualan ini. UHT saya kemarin habis. Oh.
kalau udah lansia gini lor, makan buru-buru lah, jadinya seret. Kepedasnya, sambelnya, sepertinya nggak sebanyak biasanya ini. Biasanya full ini, apa karena saya belinya ada kupon diskonnya ya. Jadi ini saya beli online pakai GoFood, dapat diskonnya 30.000 dari 5 ini plus ini, habisnya sekitar 100-an. Jadi tadi hanya bayar sekitar 70 sudah sama penuh ongkos ojeknya. Mulai pedes nih lur, bukan pakai susu biasanya. Tulang-tulangnya asik lho. Bumbunya ngeresep lho. Ini saya paling suka nih, beli ayam crispy ini di toko ini nih. Ya Francis sih. Tapi berbeda dengan Francis yang lainnya, toko ini ayamnya besar-besar dan harganya murah, paling murah dari Francis-Francis yang lain. Nggak usah saya sebutkan namanya, nggak di-endorse kok. Jual mahal dikit loh. Kalau mau endorse saya, saya sebutin namanya. Kecuali kalau warung-warung kecil ya, saya sebutin ya, tanpa di endorse pun. Nah, tulangnya ini. Masih nikmat. Saya lebih suka pakai tangan ya lur, kenapa? Giginya udah nggak kuat kalau langsung. Pahannya ini, pahannya yang sudah banyak. Ini dipindah ini buat yang sini buat
tempat pulang. Anggir. Mantap lur. Yang level 80 lur. Sambelnya lur. Dan sambel gepreknya ini paling nikmat yang ini lur. Bener lur. Di tempat lain tidak menyengat. Dan gak perlu saya sebutkan yang lainnya juga. Kasihan lur. Tepungnya kriuk-kriuk banget. Wah, nendang sekali lur, sambelnya lur. Wah, mulai pedas padahal udah dikasih ini. Kalau nggak minum susu lebih lagi nih.
Habis lor. Benar-benar level 80 lor. Gila. Udah pakai susu aja masih. Wah. Mantap lur. Wah. Ah. Susu segini enggak nanda. Belum. Udah. Udah banget. Enggak deh. Iya, aduh udah kenyang lur. Cuma habis 2 porsi lur. Gak kuat mau ngabisin, khusus saya belum panjang. Udah ya lor, sampai jumpa, salam sehat.